Baik, terima kasih Mahira dan juga Daud Iskandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah bersua kita kembali hari ini menerusi lintas langsung dari daerah Tutong. Dan Auda untuk makluman bersama, keadaan cuaca di daerah Tutong dalam keadaan yang baik dan amat mengizinkannya pada pagi ini. Jadi apa jua perancangan Auda, semoga ia dipermudahkan dan dilancarkan selaras dengan apa yang Auda harapkan. Auda seperti biasa dari daerah Tutong akan mengongsikan beberapa makluman semasa yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong. Tapi sebelum itu, marilah kita ikuti terlebih dahulu satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk Auda untuk edisinya hari ini. Silakan. Suasana gilang gemilang dirasai oleh seluruh rakyat dan penduduk di negara Brunei Darussalam dalam meraikan Hari Keputeraan Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-77 tahun. Dengan bermula berkibarnya bendera besar negara Brunei Darussalam, maka bermulalah kibaran bendera kebangsaan di seluruh negara yang dikibarkan di setiap bangunan-bangunan kerajaan maupun swasta serta di rumah-rumah persendirian bermula dari 1 hari bulan Julai yang lalu sehingga 31 hari bulan Julai ini sebagai menzahirkan perasaan cinta dan tak setia yang tidak berbelah bahagi kepada raja yang dikasihi dan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat yang bernaung di bawah pemerintahan raja berdaulat. Kemeriahan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan terus dapat dirasakan dengan pengisian pelbagai program yang menyerikan lagi suasana di setiap daerah, tidak terkecuali daerah Tutong, antaranya melalui acara pentas perayaan yang diadakan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah pada setiap malam sehingga 31 hari bulan Julai ini, yang antara lain diisikan dengan persembahan pentas berkonsepkan keagamaan yang dapat dihadiri oleh orang ramai. Begitu juga gerai perayaan yang turut diadakan bagi menyemarakkan lagi sambutan yang diadakan sekali dalam setahun ini. Sebanyak 59 petak yang diisikan dengan beraneka jualan yang dapat dikunjungi oleh orang ramai yang diusahakan oleh peniaga-peniaga tempatan. Di samping mendapatkan hasil keuntungan daripada jualan masing-masing, para penjaja juga berpeluang untuk bertukar-tukar maklumat ataupun networking bersama rakan-rakan penjaja yang lain untuk menambah atau belajar lagi ilmu ataupun selok-belok dunia perniagaan. Selain daripada itu juga, tarikan orang ramai datang ke gerai malam perayaan berkemungkinan ada kaitannya dengan acara pentas malam perayaan. Ia semacam ada reciprocal effect lah. Apabila orang ramai datang ke acara pentas perayaan malam, secara indah langsung, mereka juga akan turut membeli belah di gerai perayaan. Sama juga dengan sebaliknya, apabila orang ramai datang untuk membeli belah di gerai, secara tidak langsung, mereka juga akan singgah sekejap untuk melihat persembahan yang ditampilkan di acara pentas perayaan malam. Selain daripada itu, para peserta persembahan juga boleh mengambil peluang untuk mengasah lagi bakat-bakat yang ada pada diri sendiri dan juga belajar daripada rakan-rakan yang lain. Tidak kurangnya juga, mereka boleh memperolehi networking sebagai contoh para peserta persembahan kumpulan Tausyeh. Mereka boleh secara tidak langsung mendapatkan pelanggan baru untuk menjemput di acara-acara persendirian dan sebagainya. Acara pentas perayaan perlu diadakan untuk memeriahkan lagi suasana menyambut ulang tahun Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang mana ianya hanya diadakan setahun sekali. Di samping itu, acara pentas perayaan malam ini merupakan wadah ataupun platform memberi peluang kepada masyarakat dalam sama-sama memberikan sumbangan di dalam menjayakan persembahan malam. Selain daripada itu, ia memberikan peluang juga untuk masyarakat berkarya, mengeratkan silaturahim di antara para penganjur, orang awam dan sebagainya. Dan terakhir sekali, ia sebagai bukti bukti tanda taat setia kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sambutan ulang tahun Hari Keputeraan pada tahun ini turut diserikan dengan aktiviti pengukaihan Majlis Perundingan Mukim Pekan Tutong
yang antaranya seperti aktiviti menghias bendera yang dilaksanakan oleh penghulu Mukim Pekan Tutong dan disertai oleh 5 buah kampung di bawah tadahan mukim tersebut. Perlaksanaannya adalah sebagai usaha untuk melahirkan sikap bekerjasama dan bersatu padu antara penduduk-penduduk kampung yang terlibat. Idea untuk mengadakan aktiviti menghias bendera di kampung-kampung yang terdapat di Mukim Pekan Tutong ini tercetus adalah kerana untuk membuat satu perubahan, pembaharuan dan pembisayaan bagi memeriahkan sambutan hari perayaan ke-77 tahun ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada tahun ini. Di samping itu, merupakan salah satu cara untuk menzahirkan tanda kasih sayang dan cinta kita kepada raja yang kita sayangi. Alhamdulillah, sambutan dari ketua-ketua kampung di bawah tadahan Mukim Pekan Tutong adalah sangat menggalakkan dan mendapat sambutan seperti yang kita saksikan. Terdapat pemasangan hiasan bendera-bendera yang telah dihasilkan di tempat-tempat strategik di kawasan kampung masing-masing. Semua 5 buah kampung di bawah Mukim Pekan Tutong menyertai pertandingan ini, iaitu Kampung Pancor, Kampung Petani, Kampung Sengkarai, Kampung Penabai dan Kuala Tutong dan Kampung Penanjong. Banyak kebaikan yang dapat diperolehi dari pertandingan menghias bendera negara ini diadakan. Di antaranya dapat melibatkan masyarakat-masyarakat, majlis pertandingan kampung dan individu di kampung terbabit untuk dapat menyumbang dan menghasilkan daya kreativiti masing-masing, di samping dapat bekerjasama antara satu sama lain dan dapat menanam semangat permuafakatan. Acara kemuncak bagi sambutan ulang tahun Hari Keputeraan setentunya adalah Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di setiap daerah. Bagi peringkat daerah Tutong, acara diadakan pada Selasa 25 hari bulan Julai ini. Namun persiapan dan penelitian awal dari pelbagai sudut telah dilaksanakan sejak beberapa bulan yang lalu. Ini termasuklah persiapan dari segi konsep persembahan, tarian, kelengkapan dan sebagainya bagi mempersembahkan persembahan yang terbaik dan cemerlang pada acara kemuncak nanti. Apa yang pasti dapat dilihat secara jelas ialah semangat perpaduan seluruh rakyat, penduduk dan masyarakat di negara ini bersatu dalam menyemarakkan sambutan Hari Keputeraan dengan mengadakan pelbagai kegiatan dan aktiviti yang boleh dimanfaati bersama.